106,7 Radio Global FM. Lama kali ngebah kembali kami hadirkan informasi terkini dari Nusa Tenggara Barat di NTB siang. Dari Giri Menang diberitakan Pemda Lombok Barat atau Lobar sudah resmi membuka kembali lokasi pariwisata di daerah ini sejak Selasa kemarin. Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Haji Saiful Ahkam, mengatakan dalam mengoperasionalkan usahanya, para pengelola usaha diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Hal itu ditegaskan dalam surat keputusan Bupati nomor 594/22/Dispar/2020 tentang penetapan protokol pelaksanaan usaha pariwisata dalam transisi new normal menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat. Saiful Ahkam menjelaskan, pemerintah tidak memungkiri akan adanya resiko terhadap dibukanya kembali sektor pariwisata di tengah kondisi saat ini. Karena itu, tidak semua usaha pariwisata diizinkan beroperasi saat ini, karena usaha-usaha seperti spa, gym, dan karaoke belum diperbolehkan beroperasi. Diizinkannya usaha pariwisata untuk beroperasi kembali disambut baik para pelaku wisata. Pengelola Taman Armada, Kamaludin misalnya, usai menerima SK Bupati, pihaknya langsung melakukan sterilisasi area Taman Armada agar keesokannya dapat langsung beroperasi. Kegiatan penyemprotan dengan cairan disinfektan mulai dilakukan. Begitu juga penyediaan sarana cuci tangan sudah disiapkan untuk menghadapi pengunjung yang datang ke salah satu taman terbesar di Indonesia ini. Kang Global, demikian satu informasi terkini dari Nusa Tenggara Barat telah kami hadirkan di NTB Siang.